Sampai di Museum Kebangkitan Nasional, dan tadi kita habis dibawa keliling oleh kakak-kakaknya, dan ini kita mau menjelaskan ulang yang ada di sini, dan terakhir kita akan mencari yang ada di sini. Di sini kan terlihatnya nama-namanya cowok semua,
juga ajang Kartini juga masuk, cuman nggak diterima. Akhirnya dia kembali mengajar ke Jepang. Di ruang selanjutnya, di sini ada Sumatomo atau simulasi para pelajar di Jerman. Ada juga TV ya guys. Yuk lanjut ke ruang berikutnya. Lanjut. Selamat kita. Nah. Itu adalah yang bawa ke sana. Sofia nih asrama ya. Terus ini kan ada bantal goyang pasir sebelah yang aslinya itu dari zaman itu. Sebelah sana di ujung ya guys. Ini model-modelannya kayak asrama, bener ya, emang asrama sih. Cuman kayak pesantren jadi mbak jatuhnya. Ini juga ada orang ngobrol. Terus pelajarnya di sini tuh kolong itu setahun sekali, Desember. Desember ya. Akhir ya guys, dia pada pulang. Nah, ini kayak gini. Nih. Gambaran dulu tempat tidurnya cuman direktur Sofia ini karena merasa kasihan sama para pelajarnya dibikin lah. Ada kasurnya jadinya guys. Ya. Supaya pada nggak pegel. Ini juga masih barang asli dari dulu. Dari dulu ini. Ada ini juga nih, kapan. Yuk lanjut ke ruang selanjutnya. Di sini ada Dena Stopia kalian tahu. Ini Dena Stopia keadaannya pada tahun 1998. Nih seperti ini ya guys. Hampir sama sih sebenarnya. Ini kira mobil. Rumah gue ini bukan di sini. Dejan sambil bercanda-bercanda ya. Tadi itu ada ruang aula yang sekarang jadi tempat latihan angklung ya? Bukan angklung. Dulu dimainnya buat angklung, cuman sekarang jadi pameran. Ya bukan pameran sih. Kayak tadi kita nonton batik. Oh. Nah di sini tuh bukan cuman asrama Sofia, cuman dia ada perkantorannya nih kayak. Belum lama ya guys. Terus di pintu sana sini. No, pintu paling ujung no. No yang ada orang. Nah jelasin Ra. Pintu paling ujung sana kalau lihat tuh itu ada pintu buat ganti para pakaian. Pakaian laki-laki. Nih dulu di sini ada seng-seng nih ditutup. Ya, jadi nggak kebuka kayak gini. Iya. Nih lapangan voli. Yang masih aktif. Tips setiap hari Jumat. Nah kalau kita sekolah di sini gimana ya? Ini nyarinya apa? Ini ada alat pengambil obat, ada alat yang pernafasan nih. Alat-alat lama ya guys, ya udah bukan modern lagi. Alat pernafasan, alat pencakar yang dulu sekarang yang ini ya? Yang di biar. Iya, alat pompa pernapasan ya guys, ini namanya. Ini pembuat tablet. Tablet obat. Ini dari zaman kayak gini sekarang udah segampang itu. Ini juga nih. Ini kayak buat ituin motor. Ya. Ini dia lanjut. Gol. Ini ada pokoknya. Nih ada gentong minyak, alat penggiling obat-obatan di sini. Nih juga dandang kuster. Ah, pokoknya inilah nih kaca. Halo. Ini ada ruang kayak pintu penghubung buat ganti para laki-laki. Ganti pakaian buat para laki-laki. Di sini pintunya tertutup. Tertutup nih banyak seng-seng. Pokoknya seng-seng lah buat laki-laki pada ganti baju. Nah ini ada pesawat. Ya buatan biji apa? Buat presiden yang ini. Ketiga kita almarhum Pak B.J. Habibie. Profesor B.J. Habibie. Nah, ini nah. Nih. Kan kemarin lagi apa? Ini juga ada Pak Soekarno nih. Pak Soekarno. Pak. Assalamualaikum. Nih. Ada saksi-saksi sejarah pembacaan teks proklamasi. Pokoknya di sini mah pokok nama pengibaran bendera merah putih. Saksi pembacaan teks proklamasi. Ekspresi rakyat setelah proklamasi dibacakan.
Hatta menjelaskan hakikat proklamasi di hadapan barisan pelopor. Ini organisasi Budi Utomo. Ini ada lambang. Lambang organisasi Budi Utomo ya guys. Dan ini juga foto-fotonya. Nah, di ruang putih ini kemarin kan ada hari pahlawan. Jadi dibuat kamera. Oh. Ini ada miniatur. Bagus. Ini adalah ruang pelopor kebun kita nasional. Ini adalah ruangannya. Ya. Ini itu kemarin ada hari pahlawan, pamernya juga fotonya nggak sih? Oh ini dia. Ini ada penjelasan jalur pahlawan ini. Pokoknya ini semua tentang penjelasan pahlawan gitu ya. Dan ini keadaan pengajar dan murid dari sekolah dokter Jawa yang letaknya tadi ada di rumah sakit Gatot Subroto. Ini foto-fotonya, ini foto guru dan pendidik sekolah pendidikan dokter Sotopia. Ini foto di belakang rumah dokter Wahidin di Yogyakarta. Nah beginilah guys, dan kita mau lanjut ke ruangan selanjutnya. Dadah. Ini ada ruang belajar, ruang kelas Sotopia Classroom pada 1 Maret 1992, sekolah dokter Jawa diganti menjadi Sotopia School Court of Leading Fund. Nah itu Insan Ersten atau sekolah pendidikan dokter Bumi Putra. Lanjut nih. Terus ruang kelas zaman dulu tuh nggak tertutup kayak sekarang, jadi terbuka kayak gini. Jadi tempat duduk zaman dulu paling depan tuh sesuai dengan kasta. Iya, kan kalau sekarang yang pinter paling depan, cuman dulu itu yang kastanya paling tinggi itu duduknya paling depan. Jadi semakin bakal makin itu kastanya yang paling rendah. Oh seperti itu. Ini mungkin ruang guru atau ya pengajar. Ini tulis-tulisannya. Ini mungkin gurunya lagi menjelaskan. Enggak bisa, jangan nampol. Nih, lanjut, mau nyolong pulpen. Nah, ini ada. Jadi ini simulasi dulu pengajarnya RA Kartini yang ngajar tadi ngajar mana? Ini pokoknya dia ngajar murid-murid kelasnya Kartini. Ini suasana cerah. Dan ini RA Kartini lukisan 3 angsa. 3 angsa. Dulu kan tadi saya bilangnya dia RA Kartini tuh enggak keterima dalam Sotopia asrama atau Sotopia school, tapi dia akhirnya kembali untuk mengajar Jepara. Ini para murid-muridnya. Ini contoh-contoh tulisannya. Nah, di sini ada tulis pendidikan bangsa Indonesia. Ada Tika, ada Ki Hajar Dewantara, sama Kadin Ajeng Hati. Ini ada. Ini ke ruangan itu. Ya benar. Nih, buku-buku Max Hemingway yang mencuri. Lukisan Raden Saleh yang dicuri. Banjir di Jawa. Kan kalau film sekarang Raden Saleh yang diperanin sama Iqbal itu kan enggak sesuai nih lukisannya. Cuman maksud sama apa? Maksud tujuannya sama, cuman beda ini doang alurnya. Ini lukisan aslinya yang dicuri. Ini apa warga-warganya sangat apanya? Kelaparan. Iya, bukan berarti banjir itu kayak gini tuh, bukan, tapi dia menggambarkan kalau kesengsaraan ada yang kampal untuk mengambil atau mengantar rempah-rempah. Ini contoh ini kolonial Mas Belanda. Ini rempah-rempahnya. Iya, rempah nusantara, ada kayu manis. Jahe, cengkeh, pala, lada.
aja. Iya, udah. Karena tadi kelilingnya udah, ngejelasin ulang, ngejelasin sama kakak kita. Sekarang kita mau cari wawancara. Yuk, kita mau wawancara ya, guys. Ya. Cause when it all falls down.